habis ya. Oke, sobat semua, jadi kali ini saya kedatangan sebuah paket, yaitu sebuah cleaner vakum ya, vakum untuk membersihkan akuarium. Ini saya dapatkan dengan harga cukup murah ya, di angka 120.000, tapi ini sudah yang otomatis ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk membersihkan sebuah akuarium dengan cara otomatis, walaupun sebenarnya bisa dilakukan dengan cara manual ya. Tapi ini saya beli supaya memudahkan saya untuk dalam membersihkan akuarium. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara penggunaannya. Kita unboxing dulu terlebih dahulu ya. Oke. Ini seperti ini bentuknya teman-teman ya. Oke, simple packingnya. Nah, seperti ini mereknya Hikari AC28500. Ini kalau tidak salah sampai 1080 liter per hours, jadi cukup besar. Jadi ada dua tipe di sini, ada yang 700 liter per hours. Di sini saya beli yang 1080 liter per hour. Kita akan lihat barangnya ya teman-teman ya. Oke. Barang baru yang kita dapat di sini ada sebuah selang ini cukup panjang ya teman-teman ya, beda dari yang biasanya kita beli di toko akuarium. Ini dua kali lebih panjang. Terus kita juga dapat ini, jadi ini kayaknya untuk keluarnya teman-teman ya, begini ya. Oke, terus kita juga dapat dua ini sambungannya, jadi bisa dapat dua ini. Tebal ya teman-teman ya, tebal banget. Terus kita juga dapat, nah ini dia mesinnya. Oke, kita dapat. Oke, kita keluarin dulu semua. So, nah ini kita dapat vakum untuk bawahnya. Jadi ini memang bagus sekali berfungsi untuk ketika narik kotoran dari akuarium itu, yang gede-gede nggak masuk, yang kecil-kecilnya masuk terus ya. Kemudian ini ada dua tipe ya teman-teman, ada yang kayak semacam begini. Ini nyambungnya ke sini. Sorry teman-teman, terbalik ya ternyata ya. Ini yang bawahnya yang ini, berarti kalau pakai yang ini, ya terbalik ya teman-teman. Pakainya begini ya, jadi begini, terus begini untuk keluarnya entah. Baru nanti ini masuk ke filter atau keluar ke pembuangan. Jadi kita ngebukinnya bisa sekaligus ya. Oke, kabelnya cukup panjang. Ini juga ada ininya ya, ada pengin karetnya untuk menempelkan di kaca. Kabelnya juga cukup panjang. Ini kabelnya kayaknya hampir 1 meter. Oke, jadi cukup panjang. Oke, kita akan melakukan pengecekan dulu apakah ini berfungsi. Saya akan colokkan ke listrik ya. Ya berfungsi ya teman-teman nih, dengan baik. Oke,
teman-teman. Jadi ini kita akan testing ya, review bagaimana apakah sin otomatis pembersih akuarium ini berjalan dengan baik. Ya ini. Jadi teknisnya kita akan ya, kita akan coba program dulu. Cukup bermanfaat deh teman-teman, cukup bagus alat ini. Nanti kita akan coba membuat dengan versi yang sendiri. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe supaya saya bisa menyajikan video-video yang lebih keren.